Halo semuanya, sahabat TV sekalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih telah membantu Vivi hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih, selamat menonton. Yeah.
Enggak. Thank you.
capek banget. Kalau rasa sakit COVID itu gejalanya dia sesak napas, batuk pilek. Itu mudah menular. Ya. Jangan menular, kenapa? Ngapain kalau menular? Jangan menular. Harus distancing. Ayo tiga apa? Tiga M. Apa tiga M? Menjaga jarak. Halo Bunda, Bunda dengan siapa Bunda? Saya dengan Bidan Hera dari Puskesmas Kedawung. Oke, Bunda kegiatannya apa nih di sini? Oh, hari ini kebenaran kita tim UKS dari Puskesmas Kedawung. Kita itu acaranya pada hari ini itu pemeriksaan kesehatan berkala siswa SD, kemudian HSP, kemudian kesehatan olahraga. Kira-kira Bunda ada yang ingin disampaikan nggak nih buat SDN Negeri 1 Kedawung? Mungkin ya karena ini masanya pandemi ya, jadi kan untuk tatap muka masih belum diperbolehkan, sehingga anak-anak mungkin di rumah juga belajarnya kurang maksimal, terutama tentang penyuluhan kesehatannya. Mereka belum begitu paham tentang apa itu pandemi. Dan mereka juga belum mengerti, sudah tahu tapi belum mengerti tentang
3M itu harus diterapkan secara maksimal itu seperti apa. Oke, baik, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah juga harus tetap menjaga kesehatan seperti mandi, sikat gigi, ya. Nah, hari ini baru periksa ya giginya ya. Ada yang sakit kayak gitu? Ya, ada yang berusaha? Ya, dari jalan lupa nanti kalau mandi jangan lupa sikat gigi. Bentar ya Bu, ini buat absen. Namanya di sini, di sini Bu. Kalau udah boleh pulang nggak Bu? Iya, sini-sini aku aja. Boleh pulang nggak? Emang udah ada yang udah? Ada yang udah, boleh pulang apa nanti nungguin? Ada pengumuman nggak? Dari... Jangan-jangan, oh, pulang aja. Tidur. Berarti ini tuh jangan ini yang nulis ya. Kamu yang ngukur aja lah nih, biar ini mau saya video lagi apa aja. Itu soalnya ditanyain. Iya, boleh pulang. Bunda, kalau udah selesai langsung pulang aja. Kalau udah selesai langsung pulang. Iya, lagi nanya. Udah. Udah pulang aja yang udah boleh pulang. Mana yang udah? Rumah ya. Kakak yang udah siapa? Aulia udah. Boleh pulang. Ilham. Ayo aja. Apa sih? Ini foto-foto ya. Foto.
Jangan lupa.
Ahmad Naor. Ahmad. 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 Mar namanya. Kelas 5. Oh, ini kelas 5. Iya. Kelas 5. Duduk dulu boleh. Oke, Mama, dengan Mama siapa? Mama Virgi. Kelas? Kelas 2. Apa nih? Gimana Mama mau nyampein apa nih kira-kira? Ya pengennya anak cepat sekolah kembali sekolah normal seperti sebelumnya. Oke. Mama, anaknya namanya siapa? Mama Trehana di Wijaya. Ada keluhan gak nih kira-kira? Ya, pengennya sih cepat sekolah, maju lagi terus semoga corona tuh segera berakhir lah. Oke. Ini proses pengabsenan buat diperiksa. Ada tiketnya juga ya. Ini proses pembangunannya. Ada yang begini. Kocok. Ini kan.
olahraga. Hari ini setelah itu mau dipisah di dalam badannya ya. Karena itu yang habis dari itu diukur. Oh, ibu ke sini ya. Mau dipisah juga ya. Selingannya ya. Kita tolong yang lain. Mama, berapa ya. Coba-coba kiri, namanya tetap Mbak, mau masuk. Mama masuk kepalanya ya. Mbak bisa berapa-apa. Jadi kita tolong yang lain. Kalau misalnya tadi istilahnya kalau ini panggilan. Iya, lihat ibu-ibunya masih ini tadi di sini. Udah dilepas. Sepatunya udah pada dilepas belum? Udah? Selalu jaga kondisi kesehatan ya. Untuk kakak-kakak semua sahabat TV sekalian, jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih.